Delapan orang nunandangan HIV/AIDS turta numake napza asal kota Bandung, miang pikeun aub dina kajuaraan sepak bola jalanan di Inggris, anu bakal dilakonan tanggal 27 Juli tepi ka 3 Agustus 2018. Ari umur patandangna beda-beda, timimiti 18 tepi ka 40 tahun. Saestuna eta patandang, henteu yeuh nargetkeun diri jadi pinunjul, tapi merjuangkeun mangpirang hal, salah sahijina kampanye Indonesia tan aya stigma pikeun kaum marginal. Minangka salah sahiji tarekah kampanye Indonesia tan stigma ka kaum marginal, anu nandangan HIV/AIDS dalapanan turta anu make narkotika, alkohol, psikotropika jeung zat adiktif sejena atawa napza, dijurung pikeun aub dina kajuaraan dunia sepak bola jalanan di Cardiff City, Inggris. Eta patandang anu sejamiang teh jadi bagian tina genep lopa tim ti 50 negara pikeun aub dina kompetisi di Homeless World Cup atau HWC timimiti tanggal 27 Juli tepi ka 3 Agustus 2018. Pelatih Timnas Indonesia pikeun HWC 2018 Albert Rudiana nembrakeun mangpirang raragad kungsi di sanghareupan nalika ngalatih eta patandang. Katambah-tambah umur patandang kawilang ragem, timimiti 18 tepi ka 40 tahun. Gimana kak kesulitan melatih mereka? Kesulitan melatih buat kami adalah pada saat mereka, pada saat kita membuat program buat mereka ya, karena usia, jenjang usia mereka yang sangat berbeda jauh, ada yang 20, ada yang 20, 24, 39, 40, itu yang kesulitan buat kami melacak untuk bikin program pada saat kita harus membuat latihan, itu sangat sulit sekali. Isye mangrupa salah seorang patandang anu miang pikeun aub dina HWC di Cardiff, Inggris 27 Juli nu bakal datang. Minangka hiji-hijina wanoja umur 40 tahun, isye teu yeuh menggas hareupanana icikibung dina eta kajuaraan. Samalah isye boga karep ngarojong kaum wanoja anu nandangan HIV kawas dirina sangkan mampu ngalakonan kagiatan dina hambalan internasional. Saya tuh memang pembawanya isu perempuan, jadi perempuan yang kebanyakan yang distigma. Orang saya mengangkatnya isu perempuan yang distigma. Eta patandang Timnas Indonesia dina HWCT dina nas-nasna mucunghul ti papeda kaum marginal nyaeta anu nandangan HIV, anu remen make narkoba, nginum alkohol tepi ka gay. Aub dina eta kagiatan teh lain sapati-pati ngudag prestasi tapi pikeun merjuangkeun mangpirang hal diantarana ngomean kualitas hirup tapi kanyiksik stigma negatif. Lantaran salah seorang patandang mangrupa anu make narkoba anu keur ngalakonan terapi metadon, pihak Rumah Cemara anu ngiangkeun eta timnas teh merjuangkeun sangkan peraturan Menteri Kesehatan ngijinan dibawana metadon leuwih ti 7 siki. Artinya terapi ini nggak boleh putus. Nah, salah satu pemain kami ada yang sedang dalam terapi dan saat ini terapi dosisnya cukup tinggi 150 mili dan kalau misalkan itu sampai putus, pengalaman-pengalaman teman kami yang dulu pengen atau sampai terjadi putus obat itu bisa sampai bahaya, cukup bahaya, bisa sampai pingsan. Samalah salah seorang patandang bisa rujuk jengkula wargana lantaran aub dina eta HWC anu mangrupa salah seiji balukar positif anu bisa dicokot tina eta kajuaraan dunia. Budi Hartati, Bandung TV.